Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Yayu semangat. Nah, ini ceritanya aku pakai HP baru ya. Aku ingin mencoba suasana baru. Aku pakai yang namanya Samsung S22 Ultra yang sekarang HP ini itu harganya banting harga ya. Aku dulu beli mahal banget, sekarang itu udah turun kisaran 5000 NT ya. Jadi harganya tuh anjlok banget. Kalian kalau misalkan mau beli HP itu jangan HP keluar langsung beli, itu adalah kesalahan fatal. Mending kita tunggu HP itu sampai berapa bulan kemudian baru beli. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya rezeki ya, itu memang rezeki aku. Wis dalane Gusti Allah, aku tetap mensyukuri alhamdulillah. Kebeli HP ini juga aku bersyukur alhamdulillah. Ora popo, tidak ada sedikit pun hati lala terluka, nggak ada ya. Aku bersyukur alhamdulillah. Nah, ini pemandangannya Mbak Bro ke situ ya. Mbak Bro ngambil yang namanya anti gores. Ini pemandangan malam hari. Nah, itu net. Alhamdulillah ya, nanti dipecah-pecahin ya. Jangan. Tapi kadangnya ada yang bilang itu, kita kalau mau beli yang mahal itu yang ini sih. Kayak punya Mbak Wati itu loh. Maksudnya beli dompetnya, ibaratnya kalau pecah kan terlindungi sama dompet. Tapi itu kan kayak orang itu, kayak orang kantoran itu kegedean. Iya, katanya orang itu walaupun jatuh, ya ibaratnya ini nggak setahan ini gitu loh. Kalau misalkan mau beli ininya muncung-muncung kayak gitu loh, ini agak muncung. Ini agak muncung kayak gitu. Ini aku kemana? Ini terlalu terang loh ya. Tapi bagus kok. Kayak bagus banget. Makanya aku tuh agak cantik gitu, nggak terlalu asli gitu. Ya emang cantik. Ya emang kayak ada efek-efeknya. Tapi gitu. Terlalu dekat, enggak sih? Kayak enggak kelihatan kayak gini, gitu. Loh nggak sih? Kita lihat di situ ada nggak lensa tambahan itu kekuatan yang di atas itu. Kita mau sambil jalan, kira-kira goyang nggak? Katanya ini ada stabilizernya kayak yang itu dong. Nggak yang terlalu goyang, itu mau pegang seberapa susahnya itu bikin video. Oh, berat banget bro. Ya. Aku nggak mau, takut jatuh. Enggak lah, seperti nanti kalau dirimu itu ya bisa beli. Enggak ada yang enggak mungkin. Ini sambil olahraga, tapi yang kelihatan tuh kayak muka aku. Kan aku pengen kelihatan kayak yang view-view sebelah-sebelah, kayak gitu enggak sih? Masa kita nge-vlog muka etok gini? Tapi kalau yang belakang bagus, sepatah kasih. Jangan. Iya beneran, mungkin belakangnya itu. Tapi megangnya enakan iPhone loh. Ayo. Ini goyang enggak gitu ya? Hari ini ada goreng ikan, terus ini nanti masak kuah, terus ini ada tahu. Nah, dari yang aku lihat-lihat ini, HP ini tuh kekurangannya adalah HP ini terlalu ngezoom. Coba HP ini kayak terlalu jangan ngezoom gitu, mungkin HP ini bagus banget. Andaikan layar depan sama layar belakang kamera ini sama, tuh pasti keren banget. Soalnya kamera belakangnya itu bisa diatur ya. Dari agak jarak dekat, jarak jauh, jauh, kayak gitu, keren banget pasti. Nah, ini ada jahe, terus jamur, jamur hiyoko, terus ada ayam, ini bisa aku rebus.
Ini masak siang kucing. Karena HP-ku yang satunya itu proses ngedit ya, editannya belum kelar. Nah, si 87. Hari ini masaknya gampang banget ya. Aku merebus yang namanya sayuran kenacai, goreng ikan, masak kuah, sama masak tahu. Ini tahu kesukaannya ini. Nah, pertama aku mau merebus sayuran ya. Nah, kekurangannya membeli HP Samsung S22 Ultra itu colokannya beda. Colokan yang untuk apa itu speaker itu nggak ada karena diganti untuk S Pen. Terus kalau misalkan kita bikin video itu kamera depannya terlalu mulus banget ya. Kayak pipiku ini kayak seakan-akan itu glowing mulus padahal sebenarnya tidak. Nyonya aku batuk-batuk itu kenapa ya? Ciloko. Nah, mati ini. Nah, hari ini adalah apes ya. Aku masukin piring ketumpuk 3 terus lemari ini nggak bisa dibuka karena ada piring. Loh, bisa diambil, bisa. Ini adalah sebuah keajaiban ya. Tadi itu nggak bisa dibuka karena piringnya terlalu numpuk 3. Terus sekarang bisa diambil. Alhamdulillah. Bejo. Terkadang itu tuh kayak gini loh. Kita hoki ya, bejo. Tadi aku terus bolak-balik tak ungkap. Mungkin nggak bisa, akhirnya bisa. Overmuatan. Kalau misalkan mau beli HP Samsung S22 Ultra, kalau misalkan buat ngevlog, menurut saya kurang recommended. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan ditambahi lensa tambahan, aku juga kurang paham. Tapi kalau misalkan mentahan langsung dipakai itu kurang recommended. Satu, harganya mahal, iya. Dua, kameranya terlalu ngezoom untuk bagian depan. Tiga, itu apa kalau misalkan kita pasangin mikrofon ini kita harus beli lagi yang namanya apa itu adaptor ya, apa itu nggak tahu tambahan untuk itu. Kita beli nggak dapat headset. Terus HP-nya terlalu gede menurut saya ya. Kalau misalkan boleh ditukar, aku pengen tukar iPhone sebenarnya, iPhone 13 Pro Max. Harganya itu kayak yang sama aing, hampir-hampir sama. Tapi suara popo. Ini adalah pengalaman. Terus satu lagi ya, sekarang kalau kita pulang Indonesia, kita beli HP dari luar negeri itu, kita kena pajak satu, kita harus bayar IMEI 2, wah itu lebih mahal. Jadi kalau misalkan mau pulang ke Indonesia, nggak usah beli HP, kita belinya di Indonesia aja. Di Indonesia HP juga bagus-bagus ya. Menurut aku malah keren di Indonesia lah. Mungkin made in Indonesia itu malah keren ya. Di sini kalau kita beli HP itu, China, produk China ada, Vietnam ada, kebanyakan tuh Vietnam lah. Bukan Taiwan malahan, bikinnya itu kebanyakan di Vietnam, Thailand, kayak gitu lah. Nah, jangan 100% percaya kalau reviewku ya, aku ini orang awam, aku tidak tahu mendetailnya HP, nanti sesat nanti malahan. Wah, Yayu ini sesat ini. Kartu HP malah dipengaruhi ini ya, mohon maaf ya. Aku ini orang awam yang tidak tahu teknologi, ibaratnya ya gaptek gitu. Kalau misalkan kalian, misalkan YouTuber pemula, pengen beli HP apa? Samsung Samsung A52. A52 itu keren banget menurut aku. Sekarang itu A52S itu harganya turun.
turun harga banget, kebanting banget harganya. Mending beli itu aja. Oke oke. Hah? 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 Gue ya sih, gue sa ti sih, gue sa ta pai chai, ti er sih gue sa cek. Masuk ya. Kuahnya enggak oleh banyak-banyak. Nah, bawang putih masuk ya. Yuk, ini pancimu tuh kekecilan, yuk. Masa kok panci ini kecil banget? Ini tuh panci harus diatur sama kancil nyonya. Enggak boleh pakai panci yang gede, takut kuahnya kebanyakan. Harus pakai panci yang kecil. Orang sini tidak suka minum kuah, jadi semuanya wis diatur ya. Ora sak karepku dhewe. Aku ini ibaratnya masak itu nurut. Nanti kuahnya segini, nanti pakai pancinya yang kecil. Oh, siap laksanakan. Aku mah kayak gitu. Ibaratnya nurut, nurutnya kadang saya salah. Kanda nih orang ae. Aku mau masak tahu. Nah, nanti kalian nilai ya, dari segi warna, dari segi kualitas gambar, nanti kalian yang menilai hasil dari video ini koyo opo bentuknya. Enggak usah terlalu kecil, gede-gede ae. Garam. Ini aku pakai kamera belakang ya. Ini satu tasnya baru nyala. Tambahin air ya. Kecap asin. Sedikit micin. Sedikit gula. Kita balik. Taruh di atasnya ya. Nah, ini menu pertama ya. Warna gambarnya itu kayak yang gelap gitu. Menurut saya nanti tolong di komentar ya. Seperti ini. Tanpa permisi dan babi bu bebo udian. Ini kuah wis mateng, kita lihat. Witing Tresno itu jalaran soko kulino ya, karena tidak terbiasa memakai HP ini. Jadi aku merasa kayak yang ragu-ragu dan wawang-wawang seperti itu. Masakanku tuh kayak yang warnanya menggelap-menggelap kayak gitu, malah medeni. Tambahin garam ya. Bumbunya ya wis garam itu tok, enggak ono lia-lia nih. Sederhana, soalnya jagungnya manis ya. Nggak boleh ditambahin apa-apa.
kita congkel-congkel ayamnya ya. Kita tokkan. Ini namanya siangku citang. Jadi dia ada jamur hyoko sama ada ayam. Bawang putih itu wajib banget ya, penting banget. Jadi ini seperti ini. Nah, ini yang kedua. Sawi putih. Tambahin daun bawang. Tambahin Royco, garam, tambahin air. Ini mateng ya, langsung matiin. Nah, bentukannya kayak gini ya. Nah, arak beras. Saja. Ini daging sapi yang ditumis sama kena cai, cai lan cai. Seperti ini ya. Ini saya ambil menggunakan kamera belakang dengan zoom 0,6. Gak tau jadi ini kayak apa. Nah, seperti ini ya. Ini sayur hijau namanya cai lan cai sama daging sapi. Ini masak itu semuanya requestnya Kanjeng Nyonya. Terakhir aku mau goreng ikan ya. Ini namanya jiajang, jiajia. Goreng iwak. Mbokku olive oil itu banyak banget ya. Mbokku tuku satu kardus, katanya suruh make dulu. Tambahin garam. Jangan terlalu asin ya. Nyonya aku nggak mau asin-asin, biasa ya. Asap aku nyalain ya. Nah, ini jahe. Bismillah. Aduh. Pedot asap kalau nyala itu berisiknya mas. Masak. Curah. Ini sisaan sayur kemarin ya, aku panasin pakai tempe. Cek ini kayaknya. Ini yang dua udah aku panasin ya. Topokinya mau aku panasin. Akhirnya masaknya rampung ya. Ini ikan episode terakhir. Anak ikan jengnya juga belum pulang.
aku masak dengan penuh keragu-raguan dan kehuru-haraan. Karena apa? Karena kurang nyaman, masih belum biasa. Ibaratnya witing tresno jalaran saka kulino urung kulino. Aku merasa kalau HP ini terlalu gambarnya terlalu halus dan terlalu apa ya, di mata itu kayak burem gitu loh. Kayak gelap gitu loh. Kalau itu tuh kayak gini tuh kelihatan hidungku, kelihatan mataku kayak gini. Kalau ini tuh harus mendekat kayak gini supaya terlihat ya. Semakin mendekat semakin bulat banget tuh, ngeri banget. Nah, ini wis matang, pas banget. Cantik banget. Bye. Atas restu Allah. Mohon maaf ya, bajunya kadang selantir karena ini diringkas ke dalam. Aku membuang sampah. Itu ya perekaman kalau di luar kayak gini. Halo. Nah, ini kalau buang sampah di luar kayak gini ya. Kayaknya ini masih itu ya, masih kayak yang rame banget. Kayaknya itu sih kesana tadi nggak kelihatan. Nah ya kayak gini udah harus segitunya. Tapi ya sama. Ay, yang sama ay. Enggak, bagus banget. Iya. Kayak A52 ya sama. Mungkin jernihan ini lah. Tapi dia tuh enggak goyang itu loh bagusnya, Bro. Iya, terus juga jernihan ini. Terus ini kan kelihatan semua. Iya. Karena dia enggak goyang itu bagusnya. Maksudnya kelihatan semua itu, Bro. Nah, kan kalau A51 kan cuma kayak gini. Iya, iya betul. Ini 7 ya. 7-Eleven yang sebagus ini. Dirimu mau aku fotoin ke situ. Situ tak fotoin enggak mau. Sama apa aja foto aku yang fotoin situ. Enggak usah. Lah. Ini kan dia bawa kan.
Nah, aku kelihatan gede banget ya, Mas. Benelah. Ini terus pokoknya mencoba HP baru ya. Nanti kalian nilailah seperti apa kualitas video ini. Hari ini masakanku laris banget, alhamdulillah. Nah, bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena urung kulino ya, bismillah. Kita tambahin sambal seperti ini. Masakanku tuh sopan santun ya, penuh tata krama. Tahunya lembut banget. Videonya sampai di sini. Saya Yayu Jaya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye bye. Salam.